Side lagi, side lagi. Kuda-kuda pasang bang, kuda-kuda. Pasang kuda-kuda. Ah, itu dia. Itu dia rembatan yang cukup kencang. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi guys. So hari ini hari Sabtu, 25 hari bulan. Sekarang Wak Jadah berada dekat Kolam Satu Kampung Delip. Ini hari ada event, event tertutup, tertutup. Kita tengok company mana dia buat event dekat Kolam Satu ni. Event dia start pukul 9. Jom kita tengok. Ada taklimat pagi lah. Taklimat pagi. Kalau kita tengok dekat abang ni belakang ni, fishing contest di PMMA Paradap. Ah, ni. So dia tengah buat lagi taklimat. Okey, nanti kita sambil data. Okey, apa ini kita minta lepaskan lagi. Orang yang biasa. Tempat pendaftaran ada mak. Oh, biasa biasa. Ha, ada mak lebih. Tak beratur. Ya, nanti dia kepada peserta yang masih dikemakan, sila masuk, sila masuk. Saya tekankan sekali lagi pertandingan hanya daripada pukul 9 sampai pukul 12. Timbangan terakhir pada pukul 12. Okey, selepas itu hanya anda boleh santai-santai memancing satu jam lagi. Sebab kalau yang dah kumpau masa tu bolehlah beralih-alih tempat mencari ikan yang lain eh. Jangan setia pada satu. Ini bukan kahwin. Jadi berusahalah mencari pasangan ikan anda. Oh. Luar biasa eh. Tunggu. Ini cari lepas ni, tak pandai. Ah, pergi kat jambatan bang. Pergi kat jambatan. Pergi, pergi. Abang, abang MC kat sana depan sekali. Boleh kat situ kan. Okey, semua sila bagi perhatian kepada Encik Aidil yang akan melepaskan ikan di sangkar. Boleh saya? Oh, bagus sekali. Okey, sangkar pertama. Encik Aidil, jangan jatuh ya. Ah, goyang, goyang. Okey, jenah sangka pertama dan sangka kedua. Okey, sila melepaskan satu lagi sangka dan tepukan satu lagi teman, tepukan paling gemuruh untuk konten kita pada hari ini. Dan nanti ID akan melepaskan lagi seekor ikan kerapu. Sebentar lagi menandakan berakhirnya pertandingan sekarang sabar. Maknanya bila nanti ID melepaskan ikan kerapu, mana anda boleh kita memancing lagi. Pembelajaran kemenangan yang kita kejar tetapi masih lagi ni nak daftar. Okey. 5 minit saja lagi guys sebelum siren dibunyikan. Jalan. Pertandingan akan dimulakan. Okey, satu tepukan paling gemuruh semua. Kalau Encik ID terjatuh dalam kolam, siapa nak tengok dia jatuh?
Sebab ikan ini berat ya, lagi berat daripada MCID. Ah, dia dah goyang, dia dah goyang. Eh, boleh nak pergi air. Okey, sudah ada yang balik. Okey, mula. Tengok mana strike. Bang, sini bang. Tepi-tepi orang nak balik. Bang, sini. Balik. Turun balik. Lepas sikit. Kiri. Okey, cantik. Stay. Relax, tunggu. Itu cantik. Spot paling cantik. Dapat kerapu tadi tadi. Dia boleh tarik kerapu je lagi. Tu sana, kolong 4. Kolong 4 guys. Jom tertumpu. Ada strike kat mana? Kolong 5 ada strike. 5 itu dia. 5 ada strike. 4 pun ada strike. 4 ada strike. 9 belum ada strike lagi. Pusing kat sini. Wajar bawa kau orang pergi pusing. Okey, kepala yang terpantas kena angkat ikan datang. Wah, hujung sana 13 ada strike. Ye, waalaikumsalam. Wah, cari kerapu ni kat kolong 15. dah naik lah. Balik kolong 13 dah berlari lah. Itu dia. Ikan yang terpantas lah. Ikan terpantas. Timbang, turunkan, potong ekor. Tanda ikan sudah ditimbang. Apa? Ya. Apa nama tu? 1.7. Okey, tanya kepada Abang Azhar kita. Oh, dah naik sini. Hari Betali Agus datang lah. Laju-laju bang. Banyak kerja ni. Laju-laju ikan datang lagi. Okey. Kaci. Okey, Jenaha. Daripada 13-14 guys. Jenaha. Okey, nombor 3. Sana. Oh. Dia datang boleh nak tu. 4 hilang akal, bertubi-tubi guys. 4 dah sana bertubi-tubi nampak. Aksi yang mendepasan daripada kolong 4. Tangguh man. Akhirnya kejayaan. Seorang lagi strike. Ada satu lagi strike. Itu dia. Dah naik dah. Berlari dong. Abang makan bang. Cantik abang ni makan kan. Gulung bang pelan-pelan. Bagi ikan main ke pontut. Dah makan belum? Dah makan belum? Hebat. Cantik aksi. Akhirnya kekecewaan. Kekecewaan itu. Tak apa, pasang lagi bang. Pasang lagi. Tengok aksi. Itu dia. Akhirnya kekecewaan. Dua orang kecewa lah. Dua orang kecewa. Tak apa bang. Jangan gigil. Buat baru. Layan dulu. Tali berapa pound tu? Bersabarlah wahai jiwa. Putus sayang guys, sayang. Waktu bawa ikan lagi kat ujung tu. Sabar kita tengok. Belakang tenang, aman damai lah belakang. Sak bertubi-tubi bertali arus. Kolong 4. Itu dia. Naik lagi kat kolong 4. Lama. Jenak lah. Ada can tu.
Pertama kali mancing? First time eh? First time eh? Patut dapat ikan besar. Alamak. Okey, beratur tuan eh belakang eh. Senyum ya eh. Dah baling ah. Oh itu je daripada kolong satu. Itu dia ada strike di sana. Wah. Aksi yang mendebarkan dalam tarungan. Ikan masih lagi memberi sikit tentangan. Dia menggerecek ke arah kanan. Masih lagi tendangan. Kolong satu ke itu dia kocakkan. Kocakkan dah kelihatan. Ini adakah dia berjaya mendaratkan? Oh itu dia. Itu dia dah semakin hampir. Dah semakin hampir macam ni nak naikkan. Alah dia pegang hujung. Dia pegang hujung. Alamak. Dia pegang mulut ikan juga. Okey naik. Alhamdulillah. Janji naik. Sana dia bawa ikan lagi. Oh kat kolong 4 pasang kuda-kuda. Ada lagi strike kat sana. Ada lagi bawa ikan. Betul dia. Gasak bertubi-tubi lah. Gasak bertubi-tubi. Okey guys, kita pergi sekali lagi. Wajah pusing. Bawa korang pusing satu round. Di 15 ada lagi strike. Itu dia aksi mendebarkan dalam tarungan. Ikan masih memberi sikit tentangan. Kocakkan dah kelihatan di situ. Oh, jenap guys, jenap. Lia betul jenap ni. Akhirnya kejayaan. Jenap dah naik kat kolong 14 guys. Kita tengok abangnya ada bawa lagi ikan. Kita pusing satu kolam. Oh, Silverstone ya tuan. Silverstone. Kita pusing. Tu dia. Oh, jenap. Jenap lah. Alamak, abang tu kali kedua ke lucut. Okay, wajah bawa kau pusing satu kolam guys. Satu kolam sekarang ni nak sampai dekat bahagian belakang. Di bahagian belakang. Oh, kelihatan ada player yang membawa ikan. Itu dia. Cuaca agak cantik pagi dengan alhamdulillah. Bertubi-tubi bertali arus. Tu dia. Jenap abang ni kasar lah. Kasar jenap abang ni. Ada chance ni. Ada chance pegang ranking. Dah dapat bang? Belum? Belum. Ini lubuk ni kat belakang ni. Belakang ni lubuk ni. Alamak. Abang ni macam kenal lah. Oh, sini lubuk ni. Tempat abang bermain ni lubuk bang. Casting dia betul-betul. Bahagian belakang guys. Ini di bahagian belakang. Agak panas. Tetapi ini adalah lubuk. Okay, buat jangan bawa pusing. Kita pusing. Satu round. Kita pusing. Kita sampai ke kolong 7 dulu guys. Tengok abang ni tengah karau. Tengah karau ikan. Dah makan bang? Belum lagi. Belum lagi. Belum bang. Wah, umpan belanak tu champion tu bang. Ada Chan. Kita pusing lah. Kita pusing. Sebelah sana 7. Sebelah sini 6. Kawan jadah dekat spot. Kolong 6. Kita akan masuk ke kolong 5. Kita sampai ke kolong 5. Okay. Sini daripada jauh tadi kita boleh lihat. Di kolong 4. Itu dia. Ada aksi. Itu dia. Ada strike kat sini. Dalam tarungan. Aksi yang mendebarkan. Itu dia di kolong 4. Adakah dia berjaya mendaratkan? Dia tangguh manis Hamming. Kocakkan dah kelihatan. Akhirnya kejayaan. Jenap telah ditewaskan. Satu lagi. Alamak. Meletup. Itu nama dia kekecewaan. Please try again. Yeah.
Aduh, strike banyak kat sini. Berapa berapa LB abang pakai? 40. 40 kalau abang kat kolam ni abang pakai 50 ke atas. Ah, kalau tidak kekecewaan. Oh. Di skala 8. Oh, abang ni tahu di skala 8. Nak je nak guys. Tu. Ada. Tak ada. Oh, putus. Tak apa. Sabar. Belum lagi. Belum lagi. Belum lagi. Oh, kat ni. Akak ni. Oh, ada side. Aksi yang mendebarkan dalam carungan. Oh. Ikan masih lagi memberi sikit tentangan. Player tu mengepam. Kocakkan dia kelihatan itu dia jenap. Adakah dia berjaya? Akhirnya. Kejayaan. Okey, pergi timbang. Satu je timbang. Cik, dia nak collect ikan yang lain dari bualongan. Ha? Timbanglah yang besar. Layalah. Pusing, pusing, pusing. Kita pusing. Pusing. Ah, kat sini. Kurang orang lain dekat kolong tiga. Sabar. Boleh kelihatan. Itu dia. Penuh. Kolong empat. Penuh. Sardin di kolong empat. Dan kita dapat menyaksikan tadi. Banyak strike berlaku di kolong empat. Ha. Ya. Kat kolong empat banyak. Berlaku strike dan banyak juga putus. Event. Sini kolong tiga tidak ada penghuni. Di kolong tiga ni tidak ada penghuni. Sayang. Sini kalau boleh dapat. Oh, sana ada strike. Kat ujung tu, abang topi putih. Dalam tarungan. Aksi yang mendebarkan. Itu dia. Adakah dia berjaya mendaratkan? Sama-sama kita tunggu. Ikan masih lagi memberi sikit tentangan. Dia mengelecik ke arah kanan. Masih lagi ke kanan. Player tu bertahan. Dan masih lagi bertahan dan mengepam. Itu dia. Player menganjak sedikit langkahnya ke belakang. Oh, abang tu pun terimbat. Nanya Pak Abu, orang tu beri ikan pun terimbat. Oh, ikan dah tergantung. Ikan dah tergantung. Oh, sebelah situ pun ada strike lagi dekat tiang. Betul-betul dekat kolong empat, guys. Oh, suka abang tu. Nampak? Suka dia. Oh, berjaya. Alhamdulillah. Ada lagi satu strike. Dia menggelecek ke arah kiri player. Masih lagi ke kiri. Masih lagi ke kiri, guys. Itu dia. Sama-sama kita tunggu. Binatang apakah yang bakal didaratkan? Cuaca hari ini cantik. Alhamdulillah. Manakala di kolong 15. Ada strike, kan? Di 15. 15. Dalam pertarungan di 15. Mana naik dulu? Antara 4. 4 di sini. Itu dia. Dah ada kelihatan. Oh, dekat 15 dah naik dah. Alhamdulillah. Dia tengok. Oh, dia layan lagi. Dia layan. Kocakkan dah berlaku di situ. Tangguk, man. Akhirnya jenap telah ditewaskan. Alhamdulillah. Jom kita pergi sana. Ah, 15 dah naik dah. Jenap. Wah, ni siapa main strike ni? Berkocak ikan kat sini. Okay. Dah ada, bang? Belum. Abang jangan duduk situ. Abang duduk sini yang ada aero. Inilah spot dia. Dua. Sana tiga. Kosong. Dua ni kosong. Ini spot dia sini. Kolong ni. Ah, betul. Duduk kat situ, bang. Ada peluang kat ikan. Aha, main kat dua. Dekat dua. Okay, jom kita pergi. Ada anak panah yang boleh duduk. Anak panah kat abang ni sini. Ini kolong satu. Kolong satu. Okay, jom. Dah habis satu pusing kan, guys. Orang menimbang ikan. Kita tengok berapa ekor yang telah berjaya didaratkan. Daripada pukul 9, sekarang baru 20 minit berlangsung. Kita tengok berapa ekor, guys. Sabar. Ini hadiah-hadiah yang menanti dia orang. Nampak? 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 Tak boleh. Jagi das. 155. Berapa? 155. 155. 155 bos orang ni. Tu.
Lagi ikan yang datang. Okay, tamrin. Oh. Apa berat tamrin? Oh, kocok. Bagi tak tengah baju. Dekat abang dah 20 ekor. 15. 16. 16. 31 guys. Maknanya dalam 20 minit 31 ekor. Apa lagi? Ah, lagi datang. YouTube. Besar guys, side by side. Aksi yang mendebarkan di depan ni abang nembak tu. Itu dia. Jenap dah tergantung. Satu lagi ada side by side. Aksi yang menakutkan di depan ini. Di titian puaka, bergegar titian puaka. Ini tak perlu video call seperti Wahab Agus. Nampak. Depan-depan, bang. Jenap. Dua-dua jenap. Come on. Tarik dia kemari, bang. Itu dia, jenap. Alhamdulillah. Satu. Disekor lagi. Alhamdulillah. Beratur lagi lah. Tak berhenti-berhenti lah, guys. Dahsyat lah. Luar biasa lah. Mana empat ada lagi? Putus lagi dekat empat, guys. Orang seberang sana macam kurang dia datang sini. Tak dapat ke, bang? Tukar-tukarlah tempat, bang. Masa panjang lagi ni. Asyik orang sebelah sini je datang. Sana nampak gigi je senyum. Kamau lah, bang. Bertubi-tubi menggasak. Tapi kata-kata MC memang menyakitkan. Saya memang ditugaskan. Tugas saya macam tu. Berlari abang tu. Alamak. Putus abang. Tak putus tak apa. Bagi dia makan sampai ke buntut tu. Sekali lagi. Banyak abang ni peluang. Tidak ada siapa yang mencabar dia di kolong 17 guys. Kolong 17. Kolong keramat di bahagian depan. Orang penuh tertumpu kepada kolong 4. Dia orang terlupa lepas pandang di kolong 17. Tak apa, casting je perlahan. Sangat meriah ya di sini. Jauh dia pergi. Daripada dia dapat seekor dia sekampung. Daripada kolong 4 boleh sampai kolong 5 ah. Sebelah sana pun ada strike. Putus lagi kolong 6. Ni abang ni ada strike. Alhamdulillah. Strike lagi. Kuda-kuda pasang abang. Itu dia. Rembatan yang cukup kencang. Dia berjaya mendaratkan. Yang sebelah sana masih lagi dalam bertarung. Ini dia. Wah, yang sebelah sana jenap dah sampai ke kolong 5. Dia tarik. Dah naik. Layan bang. Tahan. Nampak dah? Tahan. Rod tegak kan? Cantik. Itu dah ngam lah. Kayu. Aksi yang mendebarkan, guys. Binatang apakah ini? Masih belum kelihatan. Ikan masih lagi memberi sikit tentangan. Betul-betul di titian puaka. Gelombang dah kelihatan, guys. Sama-sama kita tunggu. Itu dia, bang. Layan. Relax, layan. Nampak tak gelombang dia? Wah, ini lendutan macam the tiger. Sabar. Layan, itu dia the tiger. Bang, layan. Okey, relax, tenang. Kemari. Okey. Layan. Tangguk. Itu dia the tiger. Bang, stay. Tahan. Stay, tahan. Tunggu. Itu dia. Abu tiga kali putus. Apa ni bang, mancing bawa tali apa bang? Tali benang apa? Macam. Okey, lubuk okey. Cantik. Jom kan terlepas pandang. Tapi dia dapat 4 ekor. Memanglah.
Sampai aku naik kampung. Oh, nampak tak? Wah, satu putus. Oh, okey. Baik, cantik mak. Pemenang. Ha, so kita nak clear benda ni eh. Ayah bi. Lucky draw. Kumpau. Kumpau. Ayah, ayah, ayah. Ambang belanja. Okey, Afiq ambil eh. Buka, 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 buka. Hazim, 1, 2, 5, 6, 9. Okey, seterusnya dapat kepada kita punya urus setia eh. Hazim, 1, 2. Diri. So, siapa kita berdua memang semua yang termasuk urus setia eh. Ada Muhammad Ali. Seterusnya dan akan meneruskan cabutan bertuah untuk yang seterusnya. Ambil dan sebut. Teruskan, teruskan bang. Airi Marzuki 1, 3, 1, 7, 5. Airi Marzuki 1.9 clear di masanya 9:19. Muhammad Kirman 1, 2, 3, 3, 2. 2.95 kilo. Jam berjaya mengangkat ikan tersebut ialah 11.22 pagi. Muhammad Farhan 1.3.6.18. Tahniah, tahniah kepada peserta kita Kirman, steady eh. Okey, seterusnya nombor 8 dengan berat yang sama 1.95 tapi masih angkatannya pada pukul 9.18 pagi, Muhammad Syazwan 1.32.11. Ni satu. Okey, nombor 7 kita umumkan dengan berat ikan 2 kilo masa 9. Masa diangkatnya 9.18 pagi, Ahmad Syafiq Saleh. Nombor 5. Okey, nombor 4 dengan berat 2.15 kg diangkat pada pukul 9.18 pagi, Nazri 11373. Nazri. Okey, kita teruskan dengan kategori istimewa-istimewa, ikan paling ringan dan tangkapan paling cepat. Dapat lagi istimewa. So pantas Muhammad Azhar Asri pada pukul 9.03 pagi.
dengan seberat 0.75. Fizi 1-1 daripada pukul 11 3 minit pagi. Abang Fizi, wakil papradap kita. Oh, jauh jalan eh. Oh, laju betul bang eh. Banyak tenaga eh. Oh, mendapat seekor ikan sebagai kenangan. Jadi bini tanya dapat ikan. Dapat. Abang mancing power. Berserta kumpau. Ekor tak kena potong bang. Okay. Dengan berat 2.2 kilo, Abang Muhammad Helmi bin Zainal 12180. Hadiah berupa rice cooker dan hamper. Tu je. Nak sebut model malas. 2.25 kilo, Abang Muhammad Amiruddin 13854. Juara kita tak umur juara. Juara mancing lah sampai esok. Kan? Dapat ketiga. 1, 2, 3. Okey tu. Okey. Lagi abang. Lagi tu. So DH Dash 3 S1 dan hamper. Abang ni baru masuk kerja berapa lama dah dapat hadiah. Oh. Oh. Ya abang kena potong tang corner lah. Boleh potong tang corner eh. Okey, sampai sini saja hadiah untuk hari ini. Yang tu terus kamu mancing. Jali, syokong kata Jali. Okey. Pemenang hari ini. Hey, hey. Dengan berat ikan 2.35. Namanya seorang petinju. Legend tinju namanya. Diangkat pada pukul 11.38. Encik Muhammad kipas elektrik FSM 14 season atau namanya Bayu dan Hamper. Ya, menguruskan event ni kita nak minta dia sepatah dua kata. Jom, let's go. Okay guys, so hari ni bersama kita adalah orang yang bertanggungjawab yang menguruskan event hari ni. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, boleh perkenalkan diri tuan. Okay, nama saya Himi aka Hawk. Saya hari ni menganjurkan program memancing untuk Panasonic Manufacturing Malaysia Berhad. Ramai wartawan eh, saya minta maaf. So far, alhamdulillah segala program berjalan dengan lancar. Dan kami dalam planning lagi mungkin akan terus mengadakan program mancing ini untuk tahun-tahun hadapan yang seterusnya. Jadi macam mana tuan hari ini? Persembahan ikan macam mana? Oh, kalau ikut pada dia bagi kerjasama lah. Ikan sangat memberi kerjasama. Di mana kita bermula pada pukul 9 pagi. Dalam 9, 5 minit pagi kita telah mendapat lebih kurang 20 ekor. Sangat crowded. Tapi selepas itu ikan mula mungkin dia bertenang. Orang kata zon santai. Dia so total kita memancing daripada pukul 9 sampai pukul 12 kita mendapat lebih kurang 80 ekor lah. Dan 3 ekor kerapu. Dan itu merupakan satu, saya bagi boleh saya simpulkan sebagai kerjasama yang sangat baik daripada ikan-ikan di sini. Okey. Jadi macam mana pandangan abang kolam delik ni? Boleh di masa akan datang macam mana? Boleh. Okay. Bagi saya kolam delik ni abang boleh tunjuk kita view sikit. Okay. Sangat besar abang. Sangat besar. Besar. Di mana kapasiti saya rasa kalau tak silap boleh memuatkan hingga 300 orang. Tetapi hari ini kita hanya peserta sebanyak 70. Tetapi saya rasa memang sangat-sangat berbaloi dengan kemudahan fasiliti, tandas yang okey, bersih dan mudah ada kedai makan untuk bawa anak-anak bini. Dan terutama sekali usaha kolam delik sangat memberi kerjasama kepada saya. Ya. Yeah. Okey. Okay. Ada kata-kata akhir?
kata-kata akhir. Sebenarnya kata-kata akhir saya tidak suka untuk diucapkan kerana saya sentiasa suka berkata-kata. Tetapi kalau sesiapa yang ingin memancing, membuat pertandingan memancing, saya memang syorkan Kolang Delik antara yang terbaik. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih tuan. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, itu dia sepatah dua kata daripada penganjur. Hari ini event santai-santai Kolam Delik. Kolam Delik pula. Event santai-santai company Panasonic yang berlangsung dekat di arena Kolam Delik, guys. Okey. Itu saja. Ingat masuk kolam bangau tu confirm dapat seko tu nasib kalau menggasak tu champion, guys. So jadilah seorang pemancing yang profesional dari segi akhlak dia. Okey, so ingat dua patah perkataan yang cukup keramat. Ucapan minta maaf dan ucapan terima kasih. Akhirnya majulah sukan memancing untuk kita semua, guys. Akhirnya you are a champion. Yeah.
ikan tak makan sama-sama sampai sawan. Tanah kembus harim, udanglah ku beli, harga mahal nak mati. Demi satu mobil mahal ku tolak tepi, harga bagai nak mati. Kalau anda tak suka boleh jauh angkat kaki. Satu bertiga buat untuk akhir kata, bakal lemang tu biasa. Untuk kita semua bangun kumpul berderak, dekat kongan puaka, tepuk maaf dan silang untuk anda semua. Champion.